gampang. Ya gampang aja. Tapi selalunya Ayu faham gampang tu mudah. Macam kita seronok lah sebab dia melibatkan dua komuniti ataupun dua negara yang berbeza kan. Ha, korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe kat bawah tu cepat. Hi everyone, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Jadi yang baru lagi dalam channel ni, my name is Ayu. So thank you dah klik this video and please subscribe kalau korang nak tengok and nak support Ayu dan bagi semangat kat Ayu untuk buat video banyak-banyak lagi untuk channel Ayu untuk korang, okay? Jadi untuk video kali ini, Ayu akan membuat satu reaction video mengenai pandangan orang Malaysia terhadap Indonesia. Pendapat orang Malaysia tentang Indonesia. Okay, yang ni tajuk dia pun macam Ayu sebagai orang Malaysia pun Ayu macam trigger jugalah sebab pendapat orang Malaysia. So dia macam merangkumi, membawa nama orang Malaysia lah macam tu kan. So Ayu macam nak tengok. Dan yang ni Ayu ambil video ni dari satu channel, nama dia lah Korea Ryomit. Ha, channel ni mungkinlah orang Korea yang duduk di Indonesia. Jadi dia ada kawan Malaysia, jadi dia bertanyakanlah tentang pendapat orang Malaysia mengenai Indonesia macam tu. Okay, jadi mari kita support dia. So kita subscribe dululah. Okay, tanpa membuang masa, mari kita melihat dan menonton video ni sama-sama, okay? Okay, 1, 2, 3. Halo guys, welcome back to Korea Ryomit. Ini langsung aku mau mulai. Jadi ini adalah video Korea tentang Ryomit. Apa sih pandangan orang Malaysia tentang orang Indonesia. Oke, okay, langsung kita mulai. Wow. Dia orang Korea tapi dia boleh cakap fluently in Indonesia language, okay? Lahir di Daegu, pindah ke Malang. Welcome back to Korea Ryomit guys. Jadi hari ini aku ada. Selama berapa tahun? Tahun 1994. Tinggal di Malang selama 16 tahun. Lama jugalah. Pindah dari kecil. Welcome back to Korea Ryomit guys. Jadi hari ini aku ada 4 teman Malaysia. Dan sebelum tak mulai, mereka akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Ya, jadi kita mulai dari kakak. Sini, arah jarum jam. Nama saya Ova. Hai, Akila. Hai, Afrika. Hai, Farhan. Malu pula. Okay, semua dari Malaysia kan? Iya. Okay, semua dari Malaysia. Berarti mulai lahir dari tinggal di Malaysia kan? Iya. Okay. Lahir. Pernahkah kalian ke Indonesia? Pernah. Wow, pernah. Always say. Okay, kalau pernah, mulai dari sini juga. Pernah kemana aja? Pergi Bali dengan Lombok. Bali, Lombok, Bandung. Bali, wow. Lombok, Medan. Dia macam kat 5 jari berarti 5 tempat. Pengalamannya bagaimana di situ? Bali the best sebab dia banyak macam tempat-tempat historical macam temple and stuff. And macam Lombok sebab dia banyak view. And I'm also the kind of person yang suka pergi tempat yang banyak view. Okay, for me I like Lombok sebab dia lebih calm, macam tak pack. And the view also Lombok very cantik. Ramai jugalah kawan-kawan Ayu yang dia pernah pergi Lombok. Dia kata memang tempat kat Lombok sangat-sangat cantik. Macam pergi kat luar negara yang kat Maldives. Macam tu tau. Tapi dekat negara jiran kita pun ada, okay, macam tu. Suka Lombok kerana pantai cantik juga, makanannya yang sedap. Macam Maldives juga lah. Saya pun suka Lombok juga sebab dia pantai memang cantik. Makanannya pun semua sedap. Medan. Syok lah Medan. Medan. Dia suka Medan juga tempat lain kat Bali. Ni our honeymoon. Oh. You cakap Medan. Lombok lah. Lombok. Salah, Lombok. So, Medan, we take our wedding card. Wedding card. Huh? Yang kami buat wedding card di Medan. Oh. Ini pertanyaan yang bagus. Kenapa tidak buat wedding card di Malaysia? Sebab di Medan sangat murah.
Malaysia lebih mahal. Berganda-ganda mahalnya. Stereotip yang kamu punya tentang orang Indonesia? Indonesian people, they're funny. For me, they're funny. Betul. And I like. Orang Indonesia ni dia suka buat konten-konten yang kelakar tau. Bagi Ayu lah. Sebab kalau macam Ayu sendiri ada kawan dekat sini lah kat Malaysia, dia sangat suka follow konten artis Indonesia. Sebab dia orang suka buat konten yang kelakar, yang macam orang lain tak pernah buat. Macam tu lah, dia macam konten yang lucu. Ha. And I like funny people. Oh, so you think Indonesia, they have a sense of humor? Yeah. Oh, okay. Saya suka cara dia orang cakap sebab macam dia ada lenggok-lenggok, lepas tu sangat lembut. And kalau betul? Kalau dia macam, kemana ya Pak? Oh. Selamat datang ya Pak. Di Malaysia bagaimana bicaranya? Selamat datang tuan. Cik, tak lah. Dia kurang lah. Tapi dia punya Indonesian punya lenggok-lenggok cakap tu dia lagi. Betul. Sedap dengar. I think Indonesian people are friendly and they are polite. Bila macam Akina cakap, bila dia cakap memang dia lembut. Oh, saya kalau jumpa orang Indonesia yang bagi saya, dia orang yang saya kenal, dia orang kerja keras, kerja kuat, sangat rajin. Yang sepanjang saya kenal orang di Malaysia. Ah, ya. Oh. Dan sangat sangat menolong. Apa kejap? Apa dia kata ni? Itu aku kat soalan aku ngira orang Malaysia kurang suka sama orang Malaysia. Betul. Tak, sebenarnya bukan orang Malaysia tak suka, orang Indonesia sangat suka sebab dia orang sangat hard work. Rajin, kuat kerja untuk cari nafkah untuk anak-anak. Kerja kuat, sangat rajin. Itulah perkara yang bagus. Sepanjang saya kenal orang Malaysia. Di Malaysia? Ah, ya. Oh. Dan sangat sangat menolong. Wah, sangat membantu, memang dia orang kelakar. Dia kerja tu ikhlas lah. Ah, berarti orang Malaysia kerja tak ikhlas ya? Bukan. Sorry. Pertanyaan ketiga. Nah, tadi aku tanya, katanya punya teman Indonesia. Punya teman Indonesia kan? Oke, kenal orang Indonesia lah. Ada lah, bisa teman atau siapapun, saudara atau pacar, mantan pacar atau siapapun. Nah, mantan pacar ini. Oh. Enggak lah. Okay. Nah, orang Indonesia itu kan tadi stereotip. Kalau aslinya seperti apa orang Indonesia? Orang baik and sebenarnya memang it's like what they all say, dia orang memang polite lah. Macam kawan saya yang saya ketemu dia sebab saya ke Medan. Memang pertama kali jumpa pun memang dia memang sudah friendly. And dia belanja kami semua makan. So itu sangat baik. Oh. So tidak beli tidak baik lah. No, joking. Okay. Teman Indonesia yang saya kenal. Dia sangat baik, sangat islamik. Oh, sangat islamik. Gimana? Sangat islamik bagaimana? Kasih contoh. Nasihat. Dia orang Jawa. Oh, orang Jawa. Tinggal di kawasan Pontianak. Oh, Pontianak. Kawasan Pontianak. Ya. So dia pun banyak share dulu kalau dia pakar nak buat bina-bina bangunan ni, buat rumah apa semua. Memang banyak minta tolong dia. Dia sangat hebat lah. Tapi dia sangat kelakar. Bila dia cakap tu dia bunyi dia nak iya. Kelakar itu apa? Iya berani. Bunyinya. Apa itu kelakar? Kelakar. Funny. Oh, funny. Lucu. Oh, okay. Dan terakhir, kelakar. Iya. Funny. Oh, funny. Lucu. Oh, okay. Dan terakhir, makanan Malaysia sama Indonesia, bedanya bagaimana? Lebih pedas. Pedas. Lebih pedas. Gantian. Sambal, Indonesian punya sambal, they're like, ada for me, dia macam masin dan manis. Oh, ada manisnya sedikit lah. Pedas dia macam kurang sikit, tapi still taste. Still taste, okay. Saya suka ayam penyet Indonesia. Oh, ayam penyet Indonesia. Dia punya cara masak ayam dia. Dia punya sambal dia memang enak. Kalau saya suka, sama juga saya suka ayam penyet, pecel lele dengan bakso. Pecel lele, bakso. Yeah, pecel lele. Okay. Tiga-tiganya ada di Malaysia? Pecel ada. Ada, semuanya ada. Tapi saya suka yang Indonesia punya sebab sambal dia tu lain.
Oh ya? Sangat puas hati bila makan sambal dia. Oh. Kadang-kadang saya di Malaysia pun saya macam teringat-ingat makan. Saya macam teringat-ingat. Teringat-ingat. Oh ya? Ya betul. Ayam penyet atau pecah lele dari Indonesia. Saya sama juga pecah lele tu dengan dia punya ayam penyet tu sambal dia. Oh, sambal. Oh. Tapi yang lebih Indonesia dia ada botol sosro. Oh, teh. Oh, Malaysia tak ada. Orang Malaysia suka teh botol. Teh botol sosro. Cari tak, cari. Kalau pergi Indonesia mesti cari. Oh ya? Dia macam simbol. Oh ya? Macam kalau minum, kalau sampai Indonesia tak minum teh botol tu tak sama, tak lengkap. Tak lengkap lah. Ini se-Malaysia itu sama. Jadi semua orang Malaysia hampir semua lah. Hampir semua yang kami kenal semua cakap kena cuba. Oh, jadi botol sosro. Ke Indonesia harus minum teh botol. Okey, pertanyakan dadakan. Orang Malaysia kalau dengar orang Indonesia bicara, faham tidak? Faham. Kadang-kadang faham, kadang-kadang tak. Oh, kadang-kadang faham, kadang-kadang tak. Kalau bahasa standard tu faham. Standard faham gitu. Kalau yang biasa-biasa itu boleh faham. Cumalah faham. Ya, video kali ini seperti itu. Kalau kalian senang, tolong komen dan juga like video ini, share ke teman-teman. Dan juga bagi yang mau nonton video semacam ini, lebih lagi subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Selamat tinggal. US dollar, US dollar. Korea money, US dollar. From Indonesia, US dollar. Money. Tolak. Ada orang kacau. Filipina. Malaysia. Malaysia. Yes. Yang Hong Kong ni? Yes. Jom pulak kita sih jom pulak, bukti jom pulak. Opsi, US dollar opsi. Lepas itu kan? US dollar. Hong Kong, Hong Kong dong, Hong Kong dong. Kartu lagi aja. Kartu lagi aja. Eh, saya cuci nanti. Ah, yongsang juga. Ah, yongsang. Kita di Korea juga ada orang minta uang tu. Korea juga ada orang minta uang. Okay, kita okay itu yang part one. Kita tengok part yang kedua pula. Okay. Malaysia vs Indonesia, perbezaan bukan perselisihan. 1, 2, 3. Ini part 2. Okey, kita teruskan. Yang pertama kata budak. Nah, aku pertama dengar ini kakaknya manggil dia. Eh budak, eh. Panggilnya gimana? Panggilnya gimana? Panggil budak ni. Nah, aku dengar ini aku shock. Wow, wow, wow. Oke, okay. Kalau budak di Indonesia kan artinya kanak-kanak. Kalau budak di Indonesia kan artinya ya budak artinya kayak slave. Kalau di Malaysia adik-adik, budak kecil lah. Kanak-kanak, kanak-kanak kecil. Anak-anak kecil. Jadi ke Malaysia aku bilang, eh budak-budak sini budak. Budak-budak. Yeah. Okey, budak-budak semua di sini. Ha. Jadi budak-budak. Okey. Indonesia, budak tu ialah hamba ke? Tak, jadi dia bagi ada maksud. What? Dia terkejut. KBR tu dia break tu kanak-kanak. Tapi kalau orang biasa kita dengar budak kan, kesannya ialah budak babu. Slave. Ya budak artinya kayak budak. Slave. Kalau di Malaysia adik-adik, budak kecil lah. Kanak-kanak kecil. Anak-anak kecil. Jadi ke Malaysia aku bilang, eh budak-budak sini budak. Budak-budak. Okey, budak-budak semua di sini. Kalau cikgu, budak-budak. Kita kedua kan gampang. Kalau di Indonesia kan kita kerja soal gampang. Aduh, gampang ternyata, nggak susah. Kalau di Malaysia, gampang artinya? Tahu ni nak cakap tak bagus. Apa artinya apa? Anak haram. Saya pun tak tahu. Berarti anak di luar nikah. Itulah, I pun tak tahu maksud dia. Gampang. Ya gampang aja. Tapi sebenarnya I faham gampang tu mudah, tapi mungkin pemahaman untuk satu kelompok masyarakat dekat Malaysia sini, tapi mungkin dekat belah selatan macam tu mungkin gampang tu lah anak luar nikah. Ha, faham. Anak haram. Anak haram. Ya, saya pun tak tahu. Saya pun.
Berarti anak di luar nikah? Anak di luar nikah. Ada yang gampang nih? Kalau di Malaysia tu memang gampang tu. Oh, kalau bercanda. Berarti sama teman-teman lah bercanda. Bilang, eh, you gampang. Bad words keluar kalau apa? Indonesia ni anjingnya. Anjing. Oke, okay, jadi kalau ke Malaysia, kalau berarti kalau ke Malaysia orang Indonesia bilang, eh, ini gampang ya. People will orang-orang bakal kaget. Nah, tapi kalau dia tahu kalau dia Indonesia, selalunya dia akan tegur lah. Oh, Indonesia gampang tu, maksudnya ini. Tapi rasanya orang Malaysia tahu orang Indonesia punya gampang tu mudah. Selalu nontonnya sinetron. Oh, nonton sinetron Indonesia memang. Nonton. Oh gitu, tapi kok bisa tahu ya? Dia pelik kenapa tahu. Sebab kita orang selalu tengok cerita Indonesia. Antum muda. Selalu nonton sinetron. Oh, nonton sinetron Indonesia memang. Nonton. Merah putih. Apa coba? Yang tahu apa? Merah bawang putih. Putri ditukar. Putri yang ditukar. Ya Allah, bantu Nabila. Saya punya ibu selalu tengok nonton itu sinetron. Sinetron Indonesia. Iya. Tayangkan di TV Malaysia atau? Ya, ditayang. Oh ya? Ditayang banyak. TV 3 pukul 2. 2 lebih pagi mana 3. Oh ya? Saya kira Malaysia tiap hari Ipin, Upin, Ipin. Oh sorry. Enggak. Ketiga, itu tadi kulkas. Tahu kulkas nggak? Kulkas nggak tahu? Tahu. Kulkas. Kulkas. Kulkas seperti sejuk. Bukan. Ya, kulkas peti sejuk, oh, lemari es. Oh. Sama, kulkas, lemari es sama. Oh. Oke, okay, jadi orang Malaysia itu kalau kita bilang kulkas ternyata enggak paham. Kalau kita bilang lemari es itu masih paham. Kalau di Malaysia, kulkas itu peti, bilangnya peti sejuk. Peti ais. Peti ais. Dia ada dua. Ada peti sejuk atau peti ais. Berarti ke rumah teman, eh, kamu punya peti ais tidak? Ah. Setiap rumah mesti. Setiap rumah mesti. Ha. Kalau you pergi almari lemari es. Lemari ais? Orang Malaysia memang. Almari pernah. Kulkas juga tidak mengerti, kulkas. Tak pernah. Tak, pertama kali kami pernah. Dengan pernah. Cikgu bahasa Melayu beritahu. Oh, itu cikgu bahasa Melayu. Sekolah. Oh, guru. Guru. Oh. Guru bahasa Melayu. Kalau di Indonesia, kita mau kebelet, kita mau pingin ke toilet, pingin buang. Oh iya, kebelet. Kebelet itu bahasa Jawa. Nah. Misal kita mau ke toilet, itu kan kita bilangnya mau ke kamar kecil atau ke toilet atau ke belakang. Nah, kalau di Malaysia bilangnya apa? Tandas. Tandas kat mana? Tandas kat mana? Tandas. Saya nak pergi tandas. Kalau you pergi Malaysia, tandas kat mana? Langsung tunjuk. Wah, tandas. Nah, pergi tandas. Tandas, toilet. Tapi kebelet tadi apa? Kebelet. Mana tadi? Kebelet itu bahasa Jawa. Nah. Misal kita mau ke toilet, itu kan kita bilangnya mau ke kamar kecil atau ke toilet atau ke belakang. Nah, kalau di Malaysia bilangnya apa? Tandas. Tandas kat mana? Tandas kat mana? Saya nak pergi tandas. Kalau you pergi Malaysia, tandas kat mana? Langsung tunjuk. Wah, tandas. Nah, bagi tandas. Tandas toilet. Oke, okay, berarti kalau ke Malaysia aku bilang kamar belakang di mana? Itu orang tunjuk bilik. Orang belakang. Tunjuk bilik belakang. Kamar belakang. Ataupun orang tumbuk sembuh. Oh no, kamar. Jadi yang terakhir ya itu adalah mangga. Nah, kalau di Indonesia kita bilang mangga kan ya buah mangga. Buah mangga itu loh. Ya mangga kuning enak. Enak itu loh. Nah, kalau mangga di Malaysia itu katanya artinya ada lebih dari satu. Komi, artinya ya? Apa? Mangga kalau di Malaysia? Satu buah mangga. Dan lagi satu kunci. Mangga padlock. Kunci mangga. Yeah. Ha. Berarti misal nih, sepeda saya kunci pakai mangga. Berarti misal saya simpan mangga saya di rumah lalu saya kunci pakai mangga. Saya simpan mangga saya di dalam peti dan baru saya kunci peti itu dengan mangga.
Ya, jadi seperti itu. Itu lima kata yang unik. Nah, satu hal lagi aku baru tahu. Dada ide Malaysia itu juga ono sing pakai bahasa Jawa. Oh. Sudah. So weird. Di Jawa deh, di Malaysia. Kat Malaysia ada juga bahasa Jawa dekat Bela Johor, tak sayu. Malaysia itu seberapa banyak sih yang bisa ngomong Jawa? Berapa banyak? Mungkin berapa persen? 50% Di daerah mana? Banyaknya di daerah mana? Banyaknya di negeri Johor, Selangor, Perak. Ah, Perak? Bukan Perak. Bukan Perak, Perak. Kalau Indonesia apa itu Perak? Perak ya, Perak. Bukan Perak. Bukan B. Oh, Perak, Perak, Perak. Bukan B. Oh. Perak, silver. Ya, silver. Oh, saya kira perak, oke. Okay. Oh, daerah situ banyak orang Jawa. Nah, salah satu orang Jawa itu ada di sini ternyata. Udah. Coba ngomong Jawa. Oh. Sebisa mungkin. Biasanya kalau balik kampung, kalau macam sebelum kahwin ke dah kahwin pun nanti apa? Kalau ada orang tanya saya punya mak, mak saya Jawa. So nanti selalunya mak saya kenalkan si anak Oong si Geragil. Maksudnya anak Oong yang bungsu. Okay. Lepas tu itu yang basic. Kamari waras tu. Kamari waras. Kamari waras. Itu je lah. Selalunya kalau saya dengar baru macam saya faham. Siti-siti lah. Siti-siti. Di Malaysia yang muda-muda bisa bahasa Jawa enggak? Yang muda-muda. Yang muda kurang. Kurang. Yang tua-tua. Sebab, biasa tua-tua. Tapi kami selalu suka dengar mereka ngomong Jawa. Nah, kalau di Malaysia sendiri ngomong Jawa itu dipandang rendah gitu. Pandang rendah gitu. Kerana sedikit ada mahu tak saya faham. Oh, faham? Tidak. Dia satu bahasa dia. Dia macam orang dengar. Saya pun ada seorang kawan dormit lah. Dia cakap Jawa. Pasal macam bila every time dia cakap Jawa, saya macam, oh cakap lagi. Sebab syok. Sebab syok. Itu bila ada sebab jarang dengar kan? Okay. Berarti misal ni sekarang kita berlima macam yang cakap Jawa cuma pandang tinggi, bukan tinggi dia macam wow, dia macam pandai bahasa lain macam tu, dialek lain. Misal ni sekarang kita berlima yang cakap Jawa cuma satu kan. Nah, berarti kita itu malah seperti kaget gitu, malah senang. Tidak ada tak ada pun. Oh ya. Dia macam dia amaze sebab certain orang je boleh cakap benda tu. Dia macam you special. Cakap Indonesia. Kami amaze lah. Speak Jawa. Seperti itu. Terus ada beberapa pembacaan yang berbeda. Misalnya di Indonesia kita bilang air, Malaysia. Di Indonesia kita bilangnya air, di Malaysia bilangnya air. Tapi kalau di utara bilangnya ayak. Nah, di Indonesia kita bilangnya tidur, di Malaysia bilang tidur. Di Indonesia kita bilang mobil, di Malaysia kereta. Bilang kereta. Di Indonesia bilangnya tetangga, di Malaysia bilangnya jiran. Ada beberapa itu SMS yang beredar di orang-orang Indonesia yang katanya ini tak taruh gambarnya kalau ada. Kata-kata di Malaysia itu agak lucu. Nah, ini tak konfirmasi kepada mereka. Oke, kalau di Malaysia rumah sakitnya orang hamil bilangnya apa? Hospital bersalin. Ya, jadi bukan rumah sakit korban lelaki atau seperti itu. Bukan kan? Bukan kan? Nah, ya, jadi rumor-rumor yang beredar melalui SMS itu salah. Oke, kayaknya cukup sudah. Oke, terima kasih banyak kepada semua teman-teman Malaysia. Apakah Malaysia suka Indonesia? Suka. Tidak ada rasa negatif? Tidak ada. Oke, baik. Semoga kedepannya Indonesia dan Malaysia hubungannya lebih baik lagi, lebih erat. Karena bahasanya juga mirip, budaya juga mirip. Andi Germansyah. Apa? Andi. Pemain bola.
Andi. Oh, Andi. Okey. Andi Firmansyah. Okey, seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Annyeong. Okey, jadi itu sahaja untuk Ayu React. Setakat ni je video dia. Ada dua part. Jadi, overall Ayu je suka tengok konten dia. Sangat menarik sebab dia macam bertanyakan tentang budaya ataupun apa yang pendapat orang Malaysia terhadap Indonesia, apa yang Indonesia anggapan terhadap orang Malaysia, macam tu kan. Sebab macam seronok lah sebab dia melibatkan dua komuniti ataupun dua negara yang berbeza kan. Dan dia punya host dia, Han Sol Jang ni, dia sangat fluent dan lancar bercakap dalam bahasa Indonesia ataupun dialek Jawa lah. Sebab dia tinggal kat Malang kan. Malang asalnya ramai orang Jawa kot. Mungkin lah kan. Saya pun tak berapa tak pasti. Tapi macam tu lah, mungkin lah sebab dia pun dalam 16 tahun duduk dekat Indonesia. Untuk sampai 2017 ni ada cakap 16 tahun. So sekarang mungkin dah dekat 20 tahun. Nak dekat 20 tahun dah lah dia duduk dekat sana kan. So sebab tu lah dia cakap dengan sangat fluent. Dah boleh jadi warga negara Indonesia dah pun. Ha, Han Sol Jang ni. And baguslah dia punya content dia. Every time nak tengok lagi content dia. Sebab ni pun first time I tengok. Sebab yang ni I tengok sebab dia ada keluar dekat suggestion video dekat YouTube Ayu. So macam I nak tengok lah sebab dia antara Malaysia Indonesia kan. So macam menarik benda tu. Tahu, macam tertarik nak tengok lah. Okay. So itu sahaja untuk Ayu reaction kali ini. Thank you dah tengok sampai habis. Kalau korang nak support Ayu dan Han Sol Jang untuk konten YouTube kami, boleh tolong subscribe and like and comment video dekat channel kita orang, okay? So bye korang. Assalamualaikum and have nice day.